Polsek Metro Tanah Abang melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kenakalan remaja kepada pelajar siswa-siswi yang baru masuk di sekolah SMAN 24 Jakarta, Jalan Lapangan Tembak Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Adapun materi pembinaan antara lain meliputi kenakalan remaja di lingkungan pendidikan. Kegiatan tersebut diberikan kepada para siswa dan siswi yang baru masuk di bangku sekolah SMAN 24 Jakarta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah maupun pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Dia bawa saja kena undang-undang daruratnya. Ancaman hukumannya jelas di atas 1 tahun. Ya kan? Kemudian dia melukai juga kena 170 apabila dilakukan lebih dari 1 orang. 351 penganiayaan yang dilakukan oleh sendiri. Dari Jakarta, tim liputan Ciberta TV, salam Ciberta.